beragam cara dilakukan untuk wujudkan impian seperti seorang pedagang kerupuk di Banten ini. Dirinya mengumpulkan uang koin selama 5 tahun demi untuk bisa membeli sepeda motor metik. Uang koin 1 ember ini baru saja diambil oleh pegawai dealer dari kediaman seorang konsumen bernama Samsudin di Tak-Takan, Banten. Ribuan uang koin dengan berat 18 kg tersebut merupakan hasil menabung seorang pedagang kerupuk lebih dari 5 tahun. 8 pegawai dealer pun dibuat sibuk untuk menghitung jumlah koin pecahan 200 hingga 1000 rupiah yang ditempatkan dalam puluhan kantong plastik. Beliau itu sudah ngumpulin kurang lebih 5 tahun untuk DP motor kemarin gitu. Rajin menabung lama-lama jadi untung, mungkin itulah yang ditanamkan Samsudin untuk wujudkan impian. Rencananya uang koin ini akan dibelikan sepeda motor jenis Matic seharga 30 juta rupiah. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten.